Mas Diputra. Tidak mereka mampu untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Selepas mereka berjaya menerusi Muhammad Rizwan Abdullah. Dari Pahang. Seterusnya, Sabrina Zulkifli dari Johor yang akan turun menentang Nur Amira Khalid. Bagi kelas si putri, Nur Amira Khalid dari Negeri Sembilan. Juga Nur Sabrina Zulkifli, pesilat dari Johor, untuk mereka mencari tempat ke pusingan yang seterusnya dalam kelas si putri. Antara jagoh dalam pencak silat 2 tahun lalu selain Tuan Rumah Sarawak pada ketika itu, Pahang turut cemerlang untuk mereka mengumpul 6 pingat emas, 1 perak dan juga 3 gangsa. Selangor dengan 3 emas, 6 pingat perak dan juga 2 gangsa. Jadi pertarungan yang akan kita saksikan adalah di antara Sabrina Zulkifli dari Johor, berbengkung merah melakukan asakan awal. Amira Izzati, pesilat dari Negeri Sembilan, yang cuba untuk melakukan jatuhan tetapi tidak berjaya.
Kuci kelas C, Nur Ain bagi Polis dan Siti Nur. Satu tendangan dilepaskan oleh Amira. Sapuan yang tidak menjadi. Sekali lagi dilakukan oleh Amira Izzati. Silat dari Negeri Sembilan. Pertarungan pusingan yang pertama tumbukan. Dan kali ini apakah disahkan jatuhan itu untuk memberikan kelebihan kepada Amira Izzati. Disahkan oleh wasit. Tendangan beralas yang dapat ditangkis. Satu lagi teknik sapuan berjaya dielak oleh Sabrina Zulkifli. Peluang untuk Sabrina kerana dia dapat menangkis tendangan yang dilepaskan oleh Amira Izzati. Namun tidak ada jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Sabrina. Amira cuba bertahan di pusingan yang pertama. Tumbukan tendangan yang menuju tepat ke sasaran. Kelebihan nampaknya dimiliki oleh Amira dari Negeri Sembilan ini di pertarungan pusingan yang pertama. Kena Sabrina perlu untuk mengatur teknik yang lebih baik. Berjaya sekali lagi Amira. Dia bijak untuk membaca pergerakan lawan. Dan kali yang ketiga dari Amira. Kelebihan yang sangat ketara kini untuk Amira Izzati. Terperangkap Sabrina dengan tindakan lawannya itu. Kali ini peluang untuk Sabrina. Mendapatkan jatuhan yang pertama dalam pertarungan ini. Selepas beberapa kali beliau mencuba tumbukan yang tepat diikuti tendangan. Sekali lagi sapuan yang cuba dilakukan oleh Amira namun gagal. Jadi tamat pusingan yang pertama. Kelebihan untuk Amira Izzati.